bermula dari visi untuk menanggapi kebutuhan masyarakat akan kesehatan gigi dan mulut yang lebih baik, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin didirikan pada tanggal 22 Februari 1983 untuk menjadi institusi kelas dunia yang menawarkan standar internasional pendidikan mengikuti pesatnya perkembangan teknologi kedokteran gigi dan kebersihan mulut. Sebagai kampus terbesar di Indonesia Timur, kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, desain kurikulum yang terdepan dan menarik, tenaga pengajar profesional, proses belajar mengajar yang nyaman, fasilitas terbaik, kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan, program beasiswa untuk para mahasiswa, dan sebagainya. Kami berharap mahasiswa dapat menikmati studi mereka dan menyelesaikan pendidikannya dengan cepat dan hasil yang baik. Hingga kini kami memiliki 11 profesor, 26 doktor, 24 master, dan 17 spesialis. Semuanya siap membimbing siswa kami untuk menjadi dokter gigi yang handal. Kami pun memberikan program spesialisasi bagi mereka yang ingin mengembangkan ilmu kedokteran gigi. Untuk meningkatkan kualitas dan wawasan, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin sering mengadakan kuliah tamu baik dari dalam dan luar negeri, beberapa kerjasama internasional dengan Belanda, Jepang, dan Taiwan. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin memiliki visi untuk menjadi pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang unggul dalam kedokteran gigi dengan berbasis semangat benua maritim Indonesia. Di samping itu, kami berusaha untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan metode student-centered learning berbasis kompetensi dan menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk menunjang pembelajaran yang inovatif dan proaktif. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami menetapkan misi untuk mempersiapkan dokter gigi masa depan yang memiliki kemampuan untuk menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi berdasarkan etika dan moral. Dan kami pun tanggap terhadap perubahan dan perkembangan iptek kedokteran gigi secara global. Sesuai dengan tujuan pendidikan dokter gigi di Indonesia, yakni sebagai pendidikan profesi yang mendidik mahasiswa sesuai dengan kurikulum dokter gigi yang bermoral Pancasila serta mempunyai sikap pengetahuan dan keterampilan, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin menerapkan dan mengembangkan sistem pembelajaran yang efektif, efisien, dan tepat waktu dengan berbasis kompetensi, serta meningkatkan budaya meneliti yang berkualitas dan berkesinambungan bagi dosen dan mahasiswa berlandaskan etika dan moral. Meningkatkan aktivitas dosen dan mahasiswa dalam forum akademik nasional dan internasional. Mengembangkan potensi sivitas akademika melalui kegiatan pembinaan kerohanian, bakat, minat, kepemimpinan, etika dan kepedulian sosial, dan kegiatan pengabdian masyarakat berlandaskan semangat maritim. Mari bergabung dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Saya bangga menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin.